Welcome to my kitchen. Hari ini saya ingin membuat jus kopi rempah kacang mete. Yang saya butuhkan di sini adalah kopi Toraja. Kopi Toraja ini sudah saya panaskan dan saya eskan seperti ini. Saya sudah aduk dengan air panas, lalu saya masukkan ke freezer. Setelah itu saya pecahkan seperti ini. Terus rempah yang kita butuhkan di sini adalah kayu manis, bubuk, biji pala bubuk, dan kita juga butuh kacang mete, juga gula pasir. Kalau ada yang suka dengan manisnya susu, boleh ditambahkan susu. Oke, kita masukkan air putih di sini. Masukkan kopi hitamnya. Baru jadi saya kita bukanya, kita beri rempah kayu manis, kita blendnya dulu. Yang kita pakai di sini adalah kopi hitam ya. Kalaupun sudah di jus akan berbentuk seperti ini. Berwarna lebih coklat muda ya, seperti memakai kopi. Seperti memakai susu, tetapi tidak ada susu di sini. Setelah itu kita beri biji pala. Aromanya itu sudah keluar. Oke, kita masukkan ke gelasnya. Aroma rempahnya sudah kerasa sekali. Jadi yang digunakan bukannya kopi susu ya, tapi kita gunakan kopi hitam Toraja. Lalu kita masukkan gula pasir. Oke. Dan kacang mete. Kopi rempah kacang mete sudah siap dihidangkan.